kamu mau nggak aku bikinin bisnis, katanya. Apaan? Bisnis basreng? Hah? Aku langsung excited gitu. Tapi ini kita sistemnya jualannya gerobakan, nggak apa-apa, katanya kamu nggak gengsi. Jajan, senang nyemil, cemilan-cemilan Bandung. Aku sampai nyari-nyari jauh-jauh ke Bogor, ke Bandung untuk cari basreng ini. Basreng loh, hal yang receh gitu yang... Tapi emang jarang ditemuin basreng yang enak, yang higienis gitu kan. Jadinya sampai aku bilang, ini udah tahu nih, kalau misalnya aku lagi bete-bete kayak gitu, yuk kita beli basreng, yeay, ayo! Yeah. Saking aku senengnya, kita sampai jauh-jauh susulin ke Bogor dan ke Bandung. Mau pergi lagi. Terus dia selalu bilang kalau aku udah makan basreng kayak precious banget ngeliat kamu tuh happy makan basreng gitu. Nyanyi-nyanyi. Makan basreng aja sambil nyanyi. Iya. Gondreng, gondreng. Sampai lagi nyanyi-nyanyi kayak gitu terus dia bilang, kamu mau gak aku bikinin bisnis? Katanya, apaan? Bisnis basreng? Hah? Aku langsung excited gitu. Tapi ini kita sistemnya jualannya gerobakan, gak apa-apa, katanya kamu gak gengsi. Enggak dong, kenapa mesti gengsi? Ayo aku mau, aku excited banget. Bahkan dari hal yang kecil, bahkan bisa jadi hal yang besar kalau kita bisa nekunin, kita bisa enjoy bikin ini jadi sesuatu yang besar. Kenapa enggak? Ini challenge buat kita, gitu. Aku bilang gitu. Aku pengen meng-high-levelkan basreng gitu kan, jajanan lokal gitu kan. Siapa tahu jadi interlokal, karena kenapa? Karena tawarannya pun udah nyampe Turki, Singapura, Malaysia gitu. Berarti itu basreng ini memang banyak penggemarnya. Gitu, dan dia juga akhirnya, ya udah kalau mau, ayo katanya gitu. Ayo ternyata ini jadi realisasi ya. Realisasi juga gitu, dan dengan sistem yang rapi. Yeah. Sistemnya juga kemitraan, jadi teman-teman sebenarnya saya bikin usaha ini dengan suami bukan semata-mata ingin cari untung sendiri. Untung gede enggak sama sekali, tapi aku ingin ngasih sama suami, ingin ngasih lapangan usaha atau enggak jenis peluang bisnis. Supaya teman-teman juga mungkin siapapun yang ngerasa di pandemi ini bingung mau bisnis apa, cari penghasilan seperti apa, ya salah satunya mungkin bisnis kemitraan basreng gonjreng ini bisa jadi cara buat kita semua dapat untung gitu. Berarti awalannya dari sering jajan gitu ya? Jajan. Aku sampai tahu loh basreng tiap di daerah mana ada basreng, aku pasti selalu cobain. Jadi tahu yang enak mana? Iya. Yang rekomen mana? Rekomen yeah. Mana? Sampai akhirnya aku kumpulin nih yang enak-enak. Jadi benar-benar aku kurangin tepungnya, aku banyakin daging ayamnya dan juga ikannya aku campur gitu loh. Jadi makanan ini memang bergizi sih. Dari kecil suka basreng, karena basreng itu kan murah ya. Dulu mah masih pakai ikan-ikan. Ada yang bilang katanya ikan ikan apa gitu kan. Jadi kesel, padahal kan aku suka gitu. Akhirnya aku bilang, aku pengen bikin basreng yang higienis, yang enak. Dan ini pun kita develop lagi sayang. Yeah, sampai bumbunya, sausnya. Saus-sausnya aku bikin dari satu bahan dengan bahan lain, aku campur. Akhirnya nemu nih bahan-bahannya. Terus kita harus ngikutin zaman juga kan, sekarang lagi rame yang taichan, creamy cheese. Itu aku benar-benar develop. Sampai dia bilang, "Hah, beberapa kali ini gagal, gak enak kok, coba lagi." Apaan lagi ya, aku cari lagi. Lihat-lihat yang lain, coba-coba lagi. Ini apa ya? Sampai aku rasa-rasa kayak gitu, sampai akhirnya nemu nih. Lumayan 2 bulanan lah nge-develop saus-sausnya. Jadi sama suami ini selalu ini dong, ngasih tau ini enak ya, gitu-gitu. Iya, punya sendiri, racikan sendiri gitu. Racik sendiri, develop sendiri dia. Jadi kita coba-coba nih, mana ya bumbu salah satu brand A, B, C yang gede-gede, kita cobain tuh sausnya. Oh ini rasanya ya, dicari tuh, dikulik. Tengah malam sampai aku videoin, semangat. Hebat dia, semangat banget. Karena itu dia, aku nanya, kamu gak bensin nih jualan gerobakan pinggiran? Enggak dong, dari hal kecil dulu kalau mau jadi besar. Wih, keren. Dan di saat pandemi seperti sekarang, justru banyak brand-brand besar yang scale down, yang dia jualan dalam arti nih kayak brand internasional gitu ya. Dia malah buka tenda di pinggiran, jualan di lampu merah. Sekarang udah kayak gitu, caranya untuk bertahan tuh seperti itu gitu. Dan itu dia, kita satu visi misi ya. Kalau bisa banyak berkahnya, mudah-mudahan. Yeah.